Oke, sama tadi video kelima dan kali ini kita mau suntik vaksin. Kita suntiknya di rumah karena biar aman. Dan jadi kita manggil nakesnya biar datang ke rumah. Kita suntik rame-rame di sini, suntiknya suntik vaksin. Vaksin apa? Vaksinnya vaksin influenza sih. Jadi untuk menjaga daya tahan tubuh biar sebelum ada virus masuk, kita udah paling nggak ada daya tahan tubuh lah, biar proteksi ganda gitu. Nah, oke, ntar kita tungguin gimana, karena jujur aja gue juga takut kalau mau suntik-suntik gitu. Karena takut jarum, kami takut jarum sebenarnya. Oke dah, ini ya, lumayan lama sih nunggu dokternya ini atau perawatnya ini. Jadi telepon order dulu, stoknya ada, kalau ada langsung datang. Nah, datangnya ini lumayan lama nih karena janjinya cukup ribet. Tapi kalau kita kesana ke rumah sakit kan agak risiko, jadi udahlah kita terima apa yang ada biar sekali divaksin influenza karena biar menjaga daya tubuh. Oke deh. Ini vaksin apa namanya? Influenza. Oh. Ada yang 3 jenis virus, ada yang 4 jenis virus. Kalau merek macam-macam. Suntik pertama. Oh, kon cek lah, aku takut. Masih cek saya. Berarti mbak lihat dulu kok. Dekatnya Sumawi kan. Udah beres vaksin ini sama mbak Endan, mbak Lia, satu lagi di belakang lah. Ya, vaksin rasanya kayak vaksin.